Johan Badminton Liga Remaja AAsia BAM 2018. Juara bertahan Selangor menepati sasaran mara ke separuh akhir selepas mencatat kemenangan 3-0 ke atas lawannya. Tidak ketinggalan, Pulau Pinang turut mengesahkan slot separuh akhir. Dalam kategori lelaki selaku juara bertahan dan pilihan utama kejohanan musim, Selangor turun dengan penuh yakin bertemu Sabah. Pemain perseorangan pertama, Muhammad Syakim, tiada masalah untuk mencatat mata pertama Selangor menewaskan Daishaw 21-13, 18-21 dan 21-9 dalam masa 46 minit. Mata kedua, Selangor hadir selepas pasangan beregu pertama mencatat kemenangan 2-1 dalam masa 40 minit. Dan Selangor mengesahkan kemarahan ke separuh akhir apabila perseorangan keduanya, Muhammad Nor Firdaus Azman, mengecewakan Limkan Isaac Shim 21-10, 21-17 dalam masa 30 minit untuk kemenangan mudah 3-0. Dalam pada itu, antara seteru utama Selangor, Pulau Pinang yang juga pilihan kedua kejohanan turut mencatat kemenangan mudah 3-0 menewaskan Kelantan. Teh Ho Jin memberi mata pertama menewaskan Kang Wei Shen 21-14, 21-15. Selepas itu, Goh Bun Ze Tan Yi Han menjadikan kedudukan 2-0 menang ke atas Muhammad Afiq Fahmi dan Muhammad Azim Rosli. Dan akhirnya, Lau Eo Chong mengesahkan mata kemenangan 3-0 menewaskan Gu Vi Kiat. Turut mara ke separuh akhir adalah pasukan Kedah dan juga Melaka. Sementara kategori wanita turut menyaksikan pasukan pilihan Selangor, Pulau Pinang, Kedah dan Kuala Lumpur mara ke separuh akhir.